Ani bersama-sama dengan sekian banyak imam, bersama-sama dengan legioner yang sekian banyaknya, saya lihat dari eyang-eyang, oma, opa, termasuk eyang-eyang sister, sampai remaja dan anak-anak yang sekurang-kurangnya saya lihat ada di barisan ini paling belakang. Kita semua berharap, semoga kerinduan hati kita untuk datang ke tempat ini merayakan Ekaristi dipenuhi oleh sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini, oleh sakramen yang kita sambut, dan oleh persaudaraan di antara anggota Legio Maria. Saudari-saudaraku yang terkasih, sebetulnya untuk hari ini saya menulis surat untuk umat di Keuskupan Agung Jakarta dalam rangka menyambut Hari Pangan Sedunia. Yang menjadi kesulitan bagi saya adalah apakah saya mesti membacakan surat saya sendiri. Kesulitan yang pertama. Kesulitan yang kedua adalah apakah hubungannya antara Legio Maria dan Hari Pangan Sedunia. Jawabannya bisa mudah, hubungannya baik-baik saja. Saya ingin mencoba menyampaikan satu renungan pendek, maksud saya moga-moga pendek, untuk mencoba menghubungkan devosi kita sebagai Legio Maria dengan Hari Pangan Sedunia itu. Mungkin agak sulit menangkapnya karena jam ini sebetulnya adalah jam istirahat. Jadi yang mau istirahat silahkan istirahat. Mungkin suara saya membantu untuk beristirahat dengan seperti apapun yang terjadi, saya akan tetap ngomong. Jembatan.